ya, selamat datang lagi ya di channel aku, Nikolaus Galus Herianto atau Bang Koko. Ketik aja Nikolaus Galus. Sekarang di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memasang LED DRL R3 Sport ke R3 GX atau GL. Nah, sekarang di sini di belakang saya ada R3 ya. Nah, oke, okay. Di sini ada R3 lah. Ini di belakang saya R3-nya masih belum ada LED. Nah, ini R3 yang baru ya. Itu baleknya udah chrome. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memasang LED. Nanti bagaimana cara memasang, cara merakitnya, kabel pustikan dan menata soketnya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe dan like, terus saksikan terus channel aku supaya dapat berkembang ya. Dan jangan lupa untuk ketik nama Nikolaus Galus supaya dapat melihat channel aku dan dapat berkembang. Nah, ini anaknya ini ya. Oke, cekidot, bagaimana kita lihat cara masangnya ya. Ini saya di R3 ya. Nah, ini coba kita lihat barangnya. Ini barangnya saya beli secara online. Secara online ya. Coba kita buka. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini beli dapat satu set. Dapat satu set ya. Ya, kebalik. Ini masangnya ya. Ya, dapat satu set ini. Ini ada modulnya. Ini saya beli enggak ori ya. Jadi di aksesoris di online shop. Karena saya nyari harganya yang sedikit agak murah, jadi saya cari yang enggak yang ori, tapi tetap enggak kalah bagus sama yang ori sih. Ini dapat modul, ada set, ini ada soketnya ya. Nanti saya berikan tata cara bagaimana memasang ini ke unitnya ini. Nah, mau tahu, yuk ikuti terus, simak terus YouTube saya sampai selesai. Oke. Nah,
setelah selesai melepas bumper, ini kita buka dulu, ada baut dua, sebelah sini sama sebelah sini ya, buka dulu. Nah, setelah itu bisa kita dilepas. Nah, setelah terlepas, nah ini terlepas ya. Nah, terus kita coba pasang yang LED-nya. Nah, sekarang kita memasuki ke pemasangan ya. Ini ada modul. Kita lepas dulu. Terus coba kita masukkan. Ini kita lewatkan ke bagian ini, tombol yang paling kecil ya. Kita lakukan bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, kita pasang. Itu pasang bautnya, jangan lupa bautnya ada dua ya. Oke, ya bautnya ada dua. Ya, setelah itu baru kita satukan ini ya, satukan modul dengan yang kanan kiri. Oke, nah untuk pemasangan sepertinya sudah terpasang ya. Nah, ini ada kuning, ini kabel kuning itu kabel ground. Jadi groundnya ada dua, hitam dan kuning. Nah ini kan ground penyeimbang, boleh ditampilkan, boleh enggak. Nah ini enggak tak pasang ya, saya solasi. Karena ini kan catatan, ini bukan ori, jadi ada beberapa yang enggak harus nempel semua. Dapatan ya. Nah, ini kan sudah terpasang. Nah, ini berikut tatanan kabelnya ya. Ini di bawah ini. Nah, ini modulnya saya taruh sini. Nah, ini modulnya taruh sini. Ini nemplek di plastik ya, dek plastik bawah. Lalu kabelnya saya tarik ke sini. Nah, sini ya, ini ke atas ini. Nah, ini ikutnya soket lampu kota, lampu kota, karena yang request yang punya pengennya ikut lampu kota aja, nggak pengen kontak on ya. Jadi ini saya bandingkan ke lampu kota. Nah, oke, jadi simple ya. Untuk yang lampu kuning tadi cuma ground stand B, jadi untuk penyeimbang arus boleh datang boleh enggak. Oke, coba kita lihat hasilnya. Bagaimana cara memasangnya, cara merakitnya kabel. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin memasang PLN.
Oke, sekian dulu dari video saya. Jangan lupa subscribe Nikolaus Galuh atau Bang Koko ya. Dan di like, komen sebanyak-banyaknya untuk menjadi masukan saya. Oke, see you, terima kasih.